maka karya-karya tak nemu sampian muhabbat. Tak nemu laka kangkui sampian, laka kangkui sampian, laka kangkui sampian. Tak nemu alaina atas kaula Allah, alaina atas kaula Allah, alaina atas kaula Allah. Nasirun de orang sejengke, nasirun de orang sejengke. Biasa nolongin gitu mana maningan. Nasirun de orang sejengke, nasirun de orang sejengke. Mana nasirun maningan tapi sore sejengke. Tapi sore sejengke, tapi sore sejengke. Orang sejengke minhu dari miflai mayu azabu, minhu dari miflai mayu azabu, minhu dari miflai mayu azabu, dari miflai mayu azabu. Nah, apa tu gigi? Jadi kita sendiri ya. Cinta. Jadi kita gigi. Orang kafir neka tetap berusaha, berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, untuk menurunkan Nabi Muhammad dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, diusahakan oleh orang-orang kafir Nabi Muhammad ini berbohong, berdusta, tidak percaya, seolah-olah begitu, tidak percaya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu mau mengikuti mereka bahwa hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu supaya dibohongi oleh Nabi Muhammad, tidak mau menerimanya dan tidak percaya, lantakhudhu taholila. Pasti mereka itu Muhammad akan menjadikan engkau sebagai kekasih. Walaula an sabarna kahlakat kita tarkar ilaihim. Lo kare sokone ta abu. Walaula an sabarna kah. Andaikan saya tidak menetapkan kamu Muhammad. Jadi kan bi Allah taala ibadat tetap Muhammad. Ibadat tetap tidak goyah. Andaikan saya tidak tetapkan kamu itu Muhammad berpegang kepada kebenaran, bilismati dengan perjalanan saya, lakot kita tarikan wilayah, pasti kamu itu akan miring kepada mereka, memiring kepada mereka, senang kepada mereka, setuju kepada mereka, kamu itu akan ikut mereka. Kenapa? Lishidati diarihim, karena mereka itu tetap usaha, usaha menipu kamu itu kuat, selalu berusaha supaya kamu ikut mereka kuat. Ini jelas ada pada Nabi, ada pada Nabi bahwa beliau itu melampiarkan sedikit pun tidak tertarik, sedikit pun tidak senang, tidak ikut mereka. Wala korobah, sedikit pun beliau tidak mendekati mereka. Idan, kalaulah kamu itu mendekati mereka, senang kepada mereka Muhammad, lahadna tabiqal hayati wa tabiqal mamati, akan saya cicipkan, akan saya rasakan, akan saya berikan, maksudnya akan saya berikan siksaan kehidupan ini lipat dua kali, siksa kematian juga lipat. Jadi mau mangkece sama sumpah kanjeng Nabi pas gelem lagi, kanjeng Nabi gelem. Barangkali di dunia mungkin senang kalau melihat apa namanya bicara soal dunia. Tapi itu di Allah Taala, idza la'adna tadhifa 'adzabil hayati. Akan saya timpakan kepada engkau Muhammad siksa hidup yang lipat ganda, wa dhifa 'adzabil mamati, dan siksa kematian juga berlipat ganda. Ain mithlai ma yu'adzabu ghayruka fid dunya wal akhirah. Artinya akan saya berikan siksaan yang diberikan kepada selain kamu di dunia dan akhirat itu, kamu mithlai ma,
berarti kamu itu dua kali lipat. Betul lainnya kan isim tasnia yang sama diberikan kepada selain kamu di dunia dan akhirat, kamu itu dua kali. Cek saja kanjeng Nabi ini ya, noroder menyana, noror berbohong, mau amyakan mereka. Tumala tajidulaka alaina nasiro. Dan kamu kalau ikut mereka Muhammad, kamu tidak akan menemukan orang yang bisa mencegah dari siksa itu. Takir sabian, takir bisa mencegah, menolak siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siksa penjabana kehidupan di dunia dan setelah apa namanya meninggal dunia dalam alam akhir. Wa inka tu la yaftinuna fil ardi wallahu ala kulli shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka ma taratu faradduhu ilayya inda hajati ilayhi bi hurmatil fatiha. Thank you.